Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua? Tuan dan puan, selamat menyambut Hari Raya Haji. So, saya rasa anda dah mula bekerja balik. Jadi, saya nak buat sedikit perkongsian lah dengan anda semua di luar sana. Okay, so topik hari ini adalah tiba-tiba aku lost. Apa aku nak buat? Ha, tuan dan puan, satu topik yang saya rasa anda pernah alami benda ni dalam hidup anda berulang-ulang-ulang kali. So, dan yang bestnya, anda akan pasti alami lagi benda-benda ni semua. So, hari ni saya nak kupas tentang topik ni. Tajuk dia adalah, tiba-tiba aku lost, apa nak buat? Okay? Cantik tuan-tuan dan puan. Okay? Mari kita mulakan. Tuan dan puan, tuan dan puan ada tak pernah melalui keadaan macam ni? You rasa macam, you tak tahu apa you buat. You tak tahu apa you buat semalam, you tak tahu apa you buat hari ni, dan you pun tak tahu apa nak buat besok. Mesti anda pernah alami benda-benda macam ni kan. So kalau anda pernah alami benda-benda begini, anda di-consider lost tuan-tuan dan puan. Lost, lost lah. Lost maksudnya apa? Anda hilang arah lah sebenarnya dalam hidup anda. Okay, walaupun anda tahu arah ke tandas, walaupun anda tahu arah ke pejabat anda, walaupun anda tahu arah nak pergi buat apa, tetapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya maksudkan adalah anda tiba-tiba hilang rasa nak berjuang, hilang rasa keseronokan tu tiba-tiba hilang. Dia macam mengisi hari-hari tu dengan perkara-perkara yang biasa-biasa je. Tak ada yang luar biasa sangat. So yang ni yang saya nak share dengan anda, dan moga-moga kita dapat manfaat, termasuk dengan diri saya sendiri tuan-tuan dan puan. Okay, boleh eh? So terima kasih kerana join saya, Yusuf Faiz, Ustaz Azizul, apa khabar Ustaz Azizul, Ustaz Nur Azman, ha, sahabat Ana kan, makan sup tulang. Tak, ya, tak tahu. Okay. Okay, so tuan dan puan, assalamualaikum. Pagi. Hari ni topik saya adalah tiba-tiba aku lost, apa aku nak buat. Ha, yang ni menarik kan. Okay, nombor satu tuan-tuan eh, saya dah banyak kali mengalami perasaan ini kan, dan saya nampak cycle dia setiap 3 tahun sekali tuan-tuan. Ada juga 2 tahun sekali, ada juga 1 tahun sekali, ada yang dah setahun banyak kali kan. Saya tak tahu anda siapa, anda macam mana, tapi saya sendiri tuan-tuan dan puan akan mengalami ini berkali-kali. Dan ini teknik-teknik yang saya buat tuan-tuan untuk memastikan saya dah tahu apa nak buat dah. Okay, can we go for that? Okay, tuan, ada 5 cara macam mana kita nak keluar apabila kita tiba-tiba rasa lost dalam hidup kita. Okay, nombor 1 tuan-tuan, teknik nombor 1, tuan dan puan bantu saya eh. Kalau tuan dan puan bantu saya, tolong tuliskan apa yang saya nak cakap ni, moga-moga bolehlah dimanfaatkan oleh lain. Boleh eh? Okay, cantik. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, bila anda lost, bila anda lost dan anda rasa anda lost kan, anda akan rasa lah benda ni tak payah sangat lah untuk apa ni, untuk pandai sangat lah untuk tahu kan. Anda akan rasa lah perasaan ni kan. Nombor 1 yang anda perlu buat adalah anda fokus pada kekuatan anda. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan, anda mesti ada kekuatan anda sendiri dalam hidup anda kan. Ada orang itu kekuatan dia dalam beri ceramah. Ada orang kekuatan dia dalam public relation. Maksudnya apa? Dia ni pandai berhubung dengan orang, pandai cari ruang untuk bercakap dengan orang. Ada tu kekuatan dia tuan-tuan dan puan adalah buat sesuatu lah, kraft tangan ke, ataupun dia ada kemahiran komputer ke. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan apa kekuatan anda. Kalau anda susah sangat nak fikir tuan-tuan dan puan, tolong list down ke kekuatan anda. Macam saya tuan-tuan eh, saya punya kekuatan adalah semangat nak berkongsi dengan orang. Saya punya kekuatan lah. Betul atau tidak apa yang saya kongsikan, saya pun tak pasti. Tapi saya tengok saya ada kekuatan ni. Orang suka, tak buat sharing ke, tak buat sharing ke. So saya rasa itu kekuatan saya. So tuan dan puan, apa yang berlaku, ini berlaku masa PKP tu hari lah tuan-tuan dan puan eh. Masa PKP tu hari tuan-tuan dan puan, berlaku sesuatu pada saya, iaitu tiba-tiba aku lost. Apa aku nak buat eh? Sebab PKP adalah satu situasi yang tak pernah berlaku dalam 25 tahun karier saya tuan-tuan dan puan. Even bukan saja karier saya, karier guru-guru saya pun tak pernah lalui. Even mereka sendiri pun saya tengok lost tuan-tuan, tak tahu apa nak buat. So tuan dan puan, kalau perasan lepas PKP ni, lepas slowly saya buat sesuatu lah, kalau anda selalu ikut saya punya tu lah. So apa teknik dia, yang ni saya nak list, apa ni, nak share dengan anda, moga-moga ada bermanfaat untuk anda semualah. Okay, nombor 1 tuan-tuan, tolong fokus pada kekuatan anda. Tuan dan puan,
Setiap daripada anda, Allah bagi kekuatan. Bila anda lahir saja, Allah dah bagi kekuatan pada anda. Dan saya tak tahu apa kekuatan anda, kan? Dan ada kekuatan tu anda garap sepanjang hidup tuan-tuan lah. Maknanya makin anda membesar, anda rasa, anda perasalah ini kekuatan yang ada pada aku, kan? So apa anda buat tuan-tuan? Cuba list down, kan, apa kekuatan yang anda ada, kan? Tak tahu tuan-tuan apa kekuatan yang anda ada. Macam saya, kekuatan yang saya ada adalah mungkin bercakap tuan-tuan dan perempuan. Okay? Walaupun merapu tuan-tuan dan perempuan, tapi itulah kekuatan yang saya ada. Okay? Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, kedua adalah tuliskan tuan-tuan. Ini tuan-tuan tak boleh simpan di sini tuan-tuan, eh. Tuan-tuan kena write up sikit, kan? Kalau boleh tuan-tuan buat mind mapping tuan-tuan dan perempuan. Mind mapping nak punya peta minda sikit tuan-tuan, eh. Okay? Tolong list downkan kekuatan-kekuatan anda. Okay? Dan tuan-tuan dan perempuan fikir, dengan kekuatan yang anda ada, apa yang anda boleh buat? Okey, tuan dan puan, dengar betul, eh. Kenapa anda kena tulis balik? Senang saja tuan-tuan, eh. Bila you lost, you rasa you dah tak nampak dah kekuatan you dah. You dah tak nampak dah ruang dan peluang. Sebab apa? You bermain di sini, eh, di otak you, kan. Jadi itu pasal penting tuan-tuan dan puan, bila kita lost, bila kita hilang arah, kita kena kenal pasti kekuatan kita. Kalau saya buat peta minda lah tuan-tuan, eh, kan? Saya buat peta minda lah mana, kan? Ha, saya nak cari ruang, nanti saya tunjuk pada anda lah. So tuan dan puan cuba cari balik, kan, apa kekuatan kita, dan tulis dengan kekuatan ni apa yang aku boleh buat sekarang. Tuan dan puan, benda ni nampak macam simple gila, kan, tapi benda ni mahal tuan-tuan dan puan, eh. Saya nak tunjuk anda satu contoh lah, kan. Kita tengok contoh lah. Sebab saya kalau bercakap ni, orang kata tak nampak lah Cik Faizul, kan. Allah. Ha, tuan dan puan, saya nak tunjuk contoh. Jom tengok contoh kat sini, jom. Okey tuan dan puan. Okey. Macam saya cakap tadi, listkan kekuatan anda. Ini kekuatan anda lah. Kekuatan anda. So, kalau kekuatan anda 1 macam ni, 2 macam ni, 3 macam ni. So, anda tulislah apa kekuatan. Macam saya, bercakap lah. Tuan, bercakap, kan. Bercakap. Kan? Allah patah pula. Bercakap, betul tak? Lepas tu, apa anda buat adalah, anda buat peta minda sikit. Dengan bercakap ni, apa benda yang aku boleh buat? Ha, tuan dan puan, apa yang boleh bercakap? Macam saya tuan-tuan dan puan, eh, saya pandai bercakap. So apa kata saya buat sharing live tuan-tuan dan puan. Saya buat sharing live. Lagi apa lagi tuan-tuan dan puan? Macam-macam kita boleh buat, betul tak? Kan, macam-macam kita boleh buat. So tuan dan puan, bila anda lakarkan macam tu, bila anda lakarkan macam ni, kan, sekejap, eh. Bila anda lakarkan macam ni, anda akan nampak banyak ruang dan peluang ada dalam hidup anda. Tetapi kalau anda tak lakarkan, anda lebih lost daripada sebelumnya. Jadi itulah penting tuan-tuan dan puan. Nombor satu adalah, anda buat macam mana saya tengok, saya buat tadi tu. Anda ambil kertas, tolong anda list downkan anda punya kekuatan anda, kan. Saya tak tahu, mungkin ada 3, ada 5, ada 6, ada 10, saya tak tahu. Lepas tu tuan-tuan dan puan, daripada lakaran kekuatan anda tu, tolong tuliskan dengan kekuatan tu dekat waktu sekarang ni, apa yang anda boleh buat. Ha, kan, macam saya, kekuatan saya mungkin bercakap. So kalau bercakap ni, saya buat, boleh buat 2-3 perkara. Antara yang saya apa ni boleh buat adalah, nombor satu adalah saya boleh buat live. Kedua, saya boleh buat video, kan. Ketiga, saya tulislah benda-benda macam tu semua tuan-tuan, kan. Bila anda dah tulis semua-semua macam tu, barulah anda akan nampak sebenarnya, uish, aku boleh buat banyak benda. And you dah mula tak sesat lagi dah. You tak ada lost dah. Sebab sering kali tu, orang yang lost, eh, dia langsung tak nampak kekuatan yang ada pada diri dia. Dia langsung tak nampak apa yang dia boleh buat dengan kekuatan dia. Jadi bila anda tulis benda-benda tu, anda dah nampak balik dah. Dia seolah-olah tuan-tuan, eh, anda dapat peta hidup anda balik, kan, peta hidup anda. Sebab orang yang lost ni tuan-tuan, perangai dia, kebanyakan mereka ni dah hilang dah dia punya apa ni, peta kehidupan dia. Maknanya dia tak tahu dah nak ke kanan atau ke kiri, nak ke depan atau nak ke belakang. Jadi dengan cara yang saya buat tadi tu, insya-Allah anda
akan lebih clear tentang macam mana nak hadapi loss tersebut. Okey, betul ya? Lepas tu tuan-tuan dan puan, skripkan masa anda. Okey, tuan dan puan, apa maksud skripkan masa anda? Tuan dan puan, anda tahu kan skrip ni kebanyakannya di familiar dengan orang-orang yang pelakon-pelakon. Di mana tuan-tuan ya? Pelakon-pelakon ni saya dulu pernah kerja dekat sebuah syarikat drama tuan-tuan dan puan. Okey. Basically tuan-tuan, apa yang berlaku adalah syarikat drama ni sebelum mereka mulakan satu scene shooting scene tuan-tuan, mereka akan bagi skrip ni kepada pelakon tersebut. Kan? Dan mereka akan cakap apa tau? Mereka ceritanya, ni skrip you, bermain di sekitar itu, kan? Kalau boleh cantik lagi baguslah. So nak cerita apa tuan-tuan? Saya tahu bila kita dah tahu apa nak buat dalam hidup kita, biasanya kita diminta buat to-do list kan, ataupun jadualkan anda punya aktiviti harian kan. Tapi saya lebih suka anda gunakan konsep ni, skripkan masa anda. Maksud skripkan masa anda, lepas anda dah kenal pasti dah apa kekuatan anda dan juga kekuatan anda dan juga apa yang anda boleh buat dengan kekuatan anda, anda kena buat apa tuan-tuan dan puan-puan, anda kena skrip juga. Maksudnya anda kena tahu apa yang aku kena buat. Mana tak adalah terikat dengan kena buat pukul 11 pagi, pukul 1 pagi, pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 2 petang. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Itu dipanggil schedule, to-do list semua kan. Ni tak skrip, maksudnya inilah benda-benda yang aku kena buat ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab kadang saya tengok to-do list ni tak efektif sangat. Yang lebih efektif adalah list yang anda nak kena buat. So itulah maksud saya tuan-tuan dan puan. So nombor 3 itulah tuan-tuan eh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Faizul Ikhwan di sini. Hari ni saya sedang bercerita tentang satu topik, nama dia tiba-tiba aku lost. Apa aku nak buat eh? Tuan dan puan, saya sering kali menghadapi benda ini dan saya jangka saya akan hadapi di masa-masa akan datang. Tuan dan puan pernah tak ada rasa macam ni? Bangun pagi, tiba-tiba tak tahu nak buat apa. Pandang kiri kanan. Apa patut aku buat kan? So inilah topik yang saya bawa pada anda pagi ni. Moga-moga ada kebaikan. So tuan-tuan, kalau anda ada perasaan macam tu, saya dah kongsikan anda 3 benda. Saya nak ulang balik. Nombor 1 tuan-tuan adalah fokus pada kekuatan anda. Tuan dan puan, apa yang anda perlu buat adalah ambil kertas, okay, dan tolong tulis apa kekuatan anda dalam hidup anda. Okay, tuan-tuan tulis dulu apa kekuatan anda. Mesti ada kekuatan. Allah telah berikan anda kekuatan, kan? So tuan-tuan, lepas dah tahu kekuatan anda, apa anda buat? Anda buat peta minda pada setiap kekuatan tu. Anda tulis kekuatan ni apa aku boleh buat, kan? Contoh kata macam saya, kekuatan saya mungkin barangkali adalah bercakap lah, bagi ceramah, kan? So dengan cara bercakap ni, apa benda aku boleh buat? Saya boleh buat live, saya boleh buat video, saya boleh buat benda-benda ni semua. So yang ni semua tuan-tuan list kan. Tadi siapa yang baru join kita, saya dah tunjukkan dah tadi dah macam mana nak buat benda-benda ni, kan? Saya tunjuk lagi sekali lah tuan-tuan eh. Sebab ada yang baru join kita. Sekejap eh tuan-tuan, saya nak cari lokasi sekejap. Okey tuan-tuan. So kita tengok kat sini balik tuan-tuan eh. Okey tuan-tuan, jom kita tengok sini eh. Okey tuan dan puan, ini adalah kekuatan anda. Okey, tolong list down kan apa kekuatan yang anda ada. Dua contoh, macam tiga, ada tiga kekuatan lah. Dalam kes anda, tolong tulislah berapa kekuatan yang anda ada kan. Contoh saya, macam saya ceramah. Ni ceramah lah. Okey, ni ceramah kan. Okey, tuan-tuan dan puan. Satu lagi, apa kekuatan yang saya ada tuan-tuan dan puan? Saya kreatif tuan-tuan. Kreatif. Contohlah tuan-tuan eh. Kreatif, okey. So, tuan dan puan, ini adalah kekuatan kita. Kita dah list down kan kan. Lepas tu tengok, dekat ceramah ni, apa kita boleh buat? Apa option-option yang kita boleh buat? Apa option-option? Macam saya tuan-tuan, saya boleh buat live, kan? Saya pun boleh buat live. Lagi apa? Saya boleh buat video, kan? Tuan dan puan, Anda kena tuliskan benda-benda ni. Tuan dan puan, jangan simpan kat sini. Jangan berfikir kat sini eh. Sebab bila anda lost, anda lost pun sebab yang ni semua letak kat sini kan. So itu pasal anda kena tulis balik. Kemudian skripkan masa anda. Maksudnya anda tengok kan, aku boleh buat benda-benda ni, bila aku nak buat benda-benda ni, kan? Sorry, bukan bila tuan-tuan dan puan. List apa yang anda boleh buat dan anda skripkan bila anda nak rasa nak buat. Mungkin anda nak buat pagi, nak buat tengah hari, buat petang. It's okay to you.
Okay, so ini nombor 3. Nombor 4, tuan-tuan dan puan, make progress. Make progress maksudnya apa tuan-tuan eh? Tuan-tuan dan puan macam ni eh. Kita ni kalau nak buat sesuatu, kita nak benda tu perfect sangat. Kan? Nak cantik gila kan? Tapi sebenarnya macam ni tuan-tuan. There is no such thing as perfectness tuan-tuan dan puan without progress. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan eh? Kalau you nak jadi benda tu cantik sangat, sebenarnya dia tak jadi overnight. Dia perlukan apa ni? Dia perlukan penambahbaikan yang berterusan. Contoh dah puan, tuan dan puan eh. Tuan dan puan nak tengok siapa yang ikut live saya daripada awal. Peringkat awal saya cuba live, banyak kekurangan. Lepas tu apa saya buat? Saya buat dan terus buat. Lepas tu baru saya sedar sebenarnya bila live ni ada beberapa perkara yang persediaan saya kena buat. Dan saya baiki, dan saya baiki, dan saya baiki. Sekarang pun tak sempurna mana pun. Tetapi ini yang paling bestnya adalah saya lebih baik daripada sebelum ini. Ha, sampailah ada orang kata Cik Faizul tak live lagi ke? Ha, baguslah tu tuan-tuan. Maknanya saya daripada orang ikut live saya tu hari, dulu masa saya mula-mula buat live dalam 14-15 orang je. Lepas tu dia meningkat kepada 20 orang, dia meningkat kepada 30 orang. Kan? Kalau saya buat hujung minggu boleh pergi 100 orang. Ini dah 40 lebih orang, kan? So tuan dan puan, progres penting sangat. Sebab dengan ada progres tuan-tuan, kita ada sedikit happiness. Kita seronok lah kan, sikit-sikit kan. Itu akan push kita pergi lebih jauh. Dan percayalah tuan-tuan, rasa loss tu akan hilang perlahan-lahan, kan? Dia akan rasa hilang lah. Dan kita dah boleh nampak dah the shining object tu lah. Kita dah nampak dah, oh ini aku boleh buat, ini aku boleh buat kan. So macam tu lah tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, dan bila kita making progress, of course kita akan stuck, kan? Contoh kata tuan-tuan dan puan, apa yang saya hadapi sekarang adalah selama lebih kurang 25 hari kot saya live setiap pagi. So saya start kat mana? Saya start kat topik-topik yang saya nak bawa. Sebab topik yang saya fokuskan pada impian. Dah habis saya cerita dah impian macam tu, impian macam ni. So saya start. Bila saya start, apa saya buat? Saya kata aku kena belajar. So saya pun beli buku lagi, saya baca lagi kan. Saya tingkatkan saya punya pembacaan saya lagi, kan? Lepas tu saya nampak, oh rupanya kawan baik kepada tajuk impian ni ada benda lain. So saya pun start explore benda tu dan benda explore tuan-tuan dan puan. So alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya dah tak lost lagi dah. Saya dah back in the track dah. Maksudnya saya sedang buat sesuatu lah. Okay. So tuan-tuan dan puan, dia semangat balik lah. Semangat betul. Betul lah Noah. Noah, terima kasih Noah. Banyak komen saya punya posting. Very good. Terima kasih banyak. So tuan-tuan dan puan, inilah saya buat setiap kali saya lost. So, assalamualaikum. Kalau anda rasa posting saya ni menarik tuan-tuan dan puan, live saya ni menarik, tuan-tuan tolong share, klik like ke apa-apalah tuan-tuan dan puan eh. So, terima kasih kerana join saya tuan-tuan dan puan. Ada 5 benda yang saya share tadi, iaitu tiba-tiba aku lost, apa aku nak buat. Nombor 1 adalah fokus pada kekuatan anda. Tuan dan puan, tolong tulis balik kekuatan anda. Nombor 2 adalah tuan-tuan dan puan, saya punya kekuatan tuan-tuan, satu benda yang saya perasan adalah saya suka buat video. Tapi nak kata saya kuat, pandai buat video, tak keti. Tapi saya rasa kekuatan saya teruja nak buat video. So itu dah tu. Lepas tu saya fikir, kalau aku buat video, poin nombor 2 adalah tuliskan apa yang anda boleh buat dengan kekuatan anda. Kalau aku pandai buat video, apa benda yang aku kena boleh buat. So pun saya pun tulislah tuan-tuan dan puan. Lepas tu tuan-tuan dan puan, saya skripkan. Saya skripkan, saya kata pagi-pagi saya nak buat live, tengah hari saya nak buat video. Tuan tak? And tuan dan puan, saya tak risau kalau benda tu tak perfect. Dan saya tak kisah, tak perfect pun tak apalah. Janji every day I do something on my apa ni, strength tuan-tuan dan puan. Saya buat sesuatu pada strength yang saya ada tu. Dan tuan-tuan dan puan, bila saya stuck, saya belajar balik. So nombor 4 dan nombor 5, saya keep on repeating and repeating and repeating tuan-tuan dan puan. Dan you know what, I start making money with that. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Hari ni orang dah upah saya untuk buat video. Tak besar lah tuan-tuan eh. Orang bayar 100, 150 lah. Tapi just imagine tuan-tuan eh. Satu ketika dulu saya lost. Saya tak tahu apa nak buat. Tapi sekarang kan, because of saya amalkan 5 benda tu, saya make start making money. Saya ingat lagi tuan-tuan, saya buat video tu hari tu, orang tu bayar saya RM300. Ada tu saya buat video, orang bayar saya RM200. Kan? So okey lah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nampak tak macam mana saya overcome benda-benda ni tuan-tuan. So balik-balik pada tuan-tuan dan puan-puan, tolong buat apa yang saya sarankan. Buat tuan-tuan puan, duduk sekejap lepas ni, duduk sekejap, fikirkan apa kekuatan anda dan apa yang anda boleh buat dengan kekuatan anda. Dan ada orang tanya, kenapa saya kena tulis-tulis benda ni? Sebab
orang yang sesat, tuan-tuan, orang yang sesat ni, atau orang yang lost lah, lost dalam, even though jalan yang ada depan dia pun dia tak nampak. Ha, maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan, eh? Dia berada dalam satu alam yang mana dia tak nampak apa yang ada di depan dia. Itu pasal lah tuan-tuan, saya minta anda tulis kekuatan. Lepas tu daripada setiap kekuatan tu, anda list down kan apa yang anda boleh buat. Lepas tu skripkan masa. Maksud skripkan masa adalah anda tentukan, okay, benda yang aku nak buat ni, aku nak buat bila? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam? Okay. Lepas tu tuan-tuan dan puan, tak payah tunggu perfect sangat nak buat sesuatu tu. Anda just mula buatkan sesuatu, kan? And make progress tuan-tuan dan puan. Sebab bila you make progress tuan-tuan, you have that little happiness tuan-tuan dan puan, kan? Okay. Dan bila anda stuck, apa yang anda kena buat pula? Anda belajar balik tuan-tuan dan puan. Belajar balik. Tuan dan puan, saya selalu deal dengan sifu-sifu ni semua tuan-tuan. All these sifu tuan-tuan stuck somewhere. Stuck somewhere. And they have to learn tuan-tuan dan puan. Maknanya apa tuan-tuan dan puan, eh? Percayalah tuan-tuan dan puan, eh? Anda kalau stuck pun anda kena belajar. Dia yang hebat macam mana pun stuck pun dia kena belajar. So tuan-tuan dan puan, belajar semula tak pernah jadi masalah. Dan cumanya kalau anda lost, kan, anda apply lah 5 perkara tadi. Okay. So tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Ini saja perkongsian saya pada hari ini untuk anda. Okay. Moga-moga ada kebaikan tuan-tuan dan puan. Dan buat apa yang saya sarankan bagi mereka yang baru join saya tuan-tuan dan puan. Saya ada 5 benda yang saya sentuh tadi. Tengok balik, tengok balik. Moga-moga ada kebaikannya untuk anda. Okay. So tuan-tuan, itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan, kita jumpa jalan keluar tuan-tuan dan puan-puan. Boleh, eh? So tuan dan puan, selamat berminggu untuk minggu ni, kan? Moga-moga minggu ini adalah minggu yang lebih baik daripada minggu-minggu sebelum ni. Moga-moga tuan-tuan Allah bagi hidayah pada anda untuk keluar daripada loss kita, kan? Dan tuan dan puan, Allah bagi kekuatan untuk menggunakan kekuatan kita untuk mencapai apa yang kita nak capai tuan-tuan dan puan. Doalah tuan-tuan, doa sama-sama, moga bila kita pergi jauh. Okey. So terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada yang join saya, tuan Sheikh Wahid, tuan Anwar Yusof AK, kan, Ahmad Zain Ganu, kan, Sheila Lalabur, kan, Rosila Wati Muhammad, puan Naizatul, terima kasih banyak kerana join saya. Zulfadli, Robia Manap, Khairul Hashim, Muhammad Zaki, tuan-tuan Zaki, tuan-tuan dan puan, Amir, terima kasih Amir, Fariza, terima kasih, eh. Tiba-tiba lost komen tuan. Again, Aidil, terima kasih kerana join saya. Tuan Faizal, Mustafa, Muhammad Farizul, Muhammad Yusof, kan, Fandi, tuan-tuan dan puan, kan? Bagus tuan-tuan dan puan, eh. Saya nak share dengan tuan-tuan, sebelum tiba-tiba pula dapat satu kisah tuan-tuan dan puan. So saya saya nak share dengan anda satu kisah lah tuan-tuan dan puan. 5 hari lepas tuan-tuan, saya dapat satu WhatsApp tuan-tuan, eh, WhatsApp daripada seorang wanita tuan-tuan dan puan. WhatsApp ni masuk dalam inbox saya lah tuan-tuan dan puan, eh. Dia kata apa, tuan boleh tak bantu saya, kan? Saya macam lost lah tuan, kan? Dia type lah tuan-tuan, dia type, kan? Dia macam lost lah, sebenarnya dia tak tulis lah, dia lost, kan? Dia kata dia ada problem, dia ni adalah orang yang OKU, pekak dan bisu tuan-tuan dan puan. Tapi bisu dia tak adalah senyap sangat. Dia boleh cakap macam tu lah tuan-tuan, kan. So dan yang bestnya apa tuan-tuan, dia ni lost sebab apa? Dia cuba buat live, tapi live dia macam tak power sangat lah tuan-tuan dan puan. So apa saya buat dengan dia tuan-tuan dan puan? Saya kata dengan dia macam ni, okay, kami berkomunikasi dengan WhatsApp lah. Yelah, dia tak boleh cakap, kan. So apa saya buat, saya kata dengan dia, okay, boleh tak kita apa ni, kita berzoom gitu tuan-tuan. So rupa-rupanya dia ada satu kelebihan, dia boleh baca lips. Dia kan boleh baca lips saya kalau saya bercakap. Cumanya saya kena cakap perlahan lah, tak boleh cakap laju sangat. So kami pun berzoom tuan-tuan dan puan, kan. So apa yang saya buat tuan-tuan, saya buat benda yang sama je tuan-tuan. Saya cakap dengan dia, apa kekuatan you ada? You ada semangat nak berjuang, kan, betul tak? Lepas tu you berani buat live, betul tak, kan? Okay. So cumanya dengan keberanian yang you ada ni, kan, kita kena list down, kan, apa yang kita boleh buat. So saya kata, apa kata kita skripkan you punya cakap dan bla bla bla. Saya cerita panjang lah tuan-tuan tentang dengan dia lah, tentang benda-benda tu semua. So dan saya kata dengan dia, benda ni sekarang nampak macam lah biasa-biasa je, kan.
Tapi jangan nilai dulu benda ni. Nanti kita buat benda ni sama-sama. Maksudnya apa saya nak buat dengan dia, tuan-tuan puan? Saya nak gunakan beberapa teknologi yang ada pada saya. Antaranya adalah teknologi dia panggil explit, kan? Dan saya kata dengan dia, you tolong siapkan skrip, kan? Nanti kita akan buat benda ni umpama kita test run, kita, we make progress along the way, kan? Saya cakap dengan dia, we make progress along the way. Kesian tuan-tuan dan puan-puan, dia ni bisu dan pekak, kan? Tapi muka dia, alhamdulillah tuan-tuan, lawa orangnya. Dan dia jual foundation muka, dia jual foundation muka. Cuma saya nampak dia lost ataupun dia stuck lah sebenarnya, kan? Tak tahu nak buat apa, kan? So saya pun guide lah, saya baru zoom sekali dengan dia. So hari ni kami nak test run macam mana nak bantu dia, kan? So basically saya nak buat macam konsep gaming lah tuan-tuan. Konsep gaming maksudnya apa? Rupa dia dekat sebelah, belah kanan belah kiri ada skrip dia. Maknanya biarkanlah dia terus gunakan kekuatan dia. Kekuatan dia apa tuan-tuan? Dia ni beria-ia kekuatan dia untuk menerang kepada orang. Walaupun dia bisu dah pekak, kan? So beria-ia tuan-tuan, dia bercakap agak-agak, kan? Saya kata okey, itulah kekuatan you. Kekuatan you adalah you okay you, saya kata dengan dia. Sebenarnya kita boleh buat dengan apa ni duit dengan kekuatan you, kan? Sebab orang akhirnya, orang tak nampak pandai mana you bercakap. Orang pandai adalah semangat mana you nak menyampaikan sesuatu tu. So itulah kami akan buat. Dan saya tahu tuan-tuan dan puan, bila saya nak buat benda ni pada dia, dia akan macam rasa boleh ke, kan? Dia akan rasa macam tu. Tapi itulah yang penting, progress, kan? Sebab ramai orang tuan-tuan dan puan, dia ada satu perangai ni, dia start-start nak buat tu berjaya, dia start-start nak buat nampak macam orang lain, kan? Saya kata tidak, kan? Kita kena make progress. Dan kalau kita start somewhere, kita kena belajar. Macam contoh saya, kan, saya tahu saya akan start somewhere nanti dengan dia. Tapi apa saya kena buat adalah saya pun kena belajar macam mana nak bantu dia, kan? So moga-moga tuan-tuan ada kebaikan tuan-tuan. Menarik tuan-tuan ni, kalau anda tengok wanita ini tuan-tuan, dia ni seorang OKU yang jual foundation untuk kosmetik. Foundation ni apa tuan-tuan? Dia, saya pun tak tahu sangat lah. Tapi dia macam sejenis sapuan sebelum pasang makeup lah tuan-tuan dan perempuan, kan? Dan dia lost, dia lost lah, dia kata macam tu lah lebih kurangnya. Dia tak cakap kata lost, tapi so saya sedang gunakan benda-benda ni lah pada dia. Tak ada pun rocket scientist teknologi pun, kan? Saya kata kekuatan you apa, mari kita list down ke apa nak buat, kan? So saya kata kita make progress, kan? Kan? Dan kalau stuck, kita cuba cari jalan lah macam mana nak buat benda-benda ni semua. So tuan dan puan, itulah baik saja saya nak share dengan anda. Nanti saya akan buat write up tuan-tuan, kisah dia ni tuan-tuan. Menarik gila tuan-tuan kisah dia ni. Tapi cuma saya nak saya nak go through dulu dengan dia. Dan kalau okey, nanti saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi kalaulah dia berjaya keluar daripada situasi dia tu, maknanya apa? Orang OKU pun boleh buat. Dan ini kan pula kita tuan-tuan dan puan-puan, kan? Itulah saya sebenarnya nak tunggu, nak assist dia. Hari ni insya-Allah kita ada sesi dengan dia, dan besok kita ada kita ada sesi dengan dia, dan kita nak baiki-baiki. Kalau progres dia menarik, kita update tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. So terima kasih banyak tuan-tuan dan puan kerana kerana join saya pagi ni. Sorry lah 2-3 hari ni saya tak buat live. Sebab apa? Menguruskan keluarga. Yalah, hari raya. Saya pun rasa hari raya you bukan nak dengar sangat pun, kan? So insyaAllah dalam minggu ni saya akan cubalah make attempt. Kalau tuan dan puan tengok saya tak buat pada hari tu, saya lost kot. Kan? Ya, betul tuan dan puan. Bukan senang, kan, nak live setiap hari dengan topik-topik yang fresh, kan? Tapi saya tak pernah rasa susah hati sebab I want to make progress tuan-tuan dan puan. Okay? So terima kasih banyak tuan-tuan. Nanti apa-apa saya update tuan-tuan dan puan tentang yang that guy tu, kan? Menarik sangat, kan? That lady tu, kan? Menarik sangat. Very interesting. I'm going to share with you, insyaAllah. Okay? Terima kasih banyak tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Pagi tuan-tuan dan puan.